sekitar juga kita ini belum ada. Kita ambil besarnya kita lebih ke anak-anak milenial. Mungkin banyaknya juga anak-anak milenial sekali-sekali itu. Yang besar, waktu
kisaran harga kita start 70.000 untuk makan siang, untuk penggunaan kamar juga full board yang istilahnya bisa diangkat 350 per hari. Itu penggunaan kamar, kemudian sarapan dapat, kemudian snack pagi, makan siang, snack sore, dan makan malam. Paket lengkap. Lengkap semuanya. Terus ya Pak. Dan tentunya itu kalau ada juga pasti yang kita lihat juga pasti tahu karena promonya mungkin Pak. Di sini ada promo tidak? Nah, kebetulan ini kan bulan kemerdekaan. Jadi kita ada promo Semarang Agustus. Untuk makanan kita ada nasi tuang 4 lima. Ya kita pakai nasi tuang kali itu. Kemudian kondiman. Biasanya ini ada ikan. Dia dicetak hampir sampai bambu. Jadi nasi tuang 4 lima. Nah untuk minuman kita ada Red Flag Mojito. Jadi dia rasanya kayak bendera warna merah. Kamar juga kita ada kamarnya itu untuk kamar standar kita yang harga sebelumnya 350 dari 315.000 sekian. Itu diskon berapa? Diskon kurang lebih 20%. 315 Agustus. Ya. Jadi semua kamar tidak cuma yang tipe rendah standar. Hanya untuk kamar standar. Oh, hanya tipe rendah. Jadi teman-teman ini. Dari tanggal 1 Agustus sampai tanggal 31 Agustus. Bulan Agustus saja. Apalagi Pak yang didapatkan selain dari potongan harga itu? Nah, khusus yang malam minggu kebetulan kita ada barbeque. All you can eat 80.000. Nah, khusus tamu utama kita ada diskon 30%. Jadi kalau yang dari luar bisa juga dapat diskon khusus untuk couple. Dia diskon 10%. Oh, apa berarti harus cowok-cewek dong? Enggak, maksudnya berdua. Oh, berdua. Ya. Kan untuk orang itu yang dapat promo itu. Betul. Itu setiap bulan Agustus saja atau memang sebelumnya juga ada bulan-bulan yang lainnya? Oh, sepanjang tahun ini. Oh, sepanjang tahun. Karena pokoknya sampai tahun ini. Gitu. Oh, apa mulai setelah Agustus ini? Apa saja dulu yang pernah menjadi promo-promo atau lainnya? Banyak sih kalau ini. Ya, makanan minggu. Ada makanan.
sekali ya, ya. Masuk teman sudah naik ke kamar dapat teman-teman dan buat item di Netflix atau segala macam. Oh iya, yang terakhir Pak, yang buat mungkin yang mereka tujuan karena pelayanannya itu pelayanan karyawan di sini di mana Pak? Kalau pelayanan sih pasti kita nomor masih satu. Pelayanan makanan ini kami mengusulkan maksimal mungkin sehingga tamu-tamu yang datang ada rasa ingin kembali lagi. Pelayanan mungkin diberikan dengan sedikit juga kepada tamunya. Jadi pemirsa berdekatan maksimal diratakan ke datang sini karena kalian akan dilayani ramah dan disuguhkan dengan fasilitas yang sangat mumpuni dan juga masih baru tentunya. Karena ini ada hotel baru tapi tidak biasa-biasa tapi luar biasa. Masih ujungnya belum masuk ke inti-intinya. Oke, untuk pemirsa bertamu Kota Makassar, untuk itu podcast kita kali ini kita ikuti terus kelanjutannya kita karena kita akan lebih dalam lagi. Saya Alika, sampai jumpa. Selamat siang. Bapak siapa? Saya Taslim, sales marketing ya, Hotel Premier. Wah, ini hotelnya sangat bagus sekali karena konsepnya apa? Konsepnya kita ini milenial, jadi Berarti banyak dong spot-spot fotonya, Pak. Banyak. Bisa banyak. Kita lihat-lihat boleh. Fasilitasnya juga dan lain-lain. Boleh. Mari kita teman-teman kita akan lihat apa yang fasilitas ditawarkan dalam hotel ini dan juga spot-spot foto apa saja yang bisa menjadi daya tarik kalian supaya berkunjung di hotel ini. Mari, Pak. Ini menjadi tempat ruang tunggu untuk para tamu ya. Sebelum melakukan check-in di ya. Klien. Jadi sebelum sementara dia check-in, mungkin kalau ada tamu lagi datang dia boleh duduk dulu. Di sana sebelah sana juga ada welcome drink dan itu gratis untuk tamu check-in. Oke, itu jadi sangat disuguhkan dengan welcome drink-nya ya. Dan juga bisa duduk di sofa ini dan mungkin dilayani dengan pelayan yang resepsionisnya yang ramah. Ya. Oke Pak, ini kita sudah ada di ruangan apa ini? Kalau yang di lantai satu ini beringkanannya meeting room. Dia kapasitasnya bisa 20 sampai 30 orang. 20 sampai 30 orang meeting room. Ini ada satu ruangan saja? Dua ruangan, yang satu meeting room. Berikan meeting room yang lantai duanya Taman Landry Hall. Oke, nanti kita bisa lihat-lihat ke dalam tentang meeting room piring kainaya ini ruangan satu dan lantai dua ruangan dua. Iya. Kita naik Pak untuk melihat itu. Boleh. Oke. Ya, ini kita sudah di lantai dua dan kita sudah ada di depan Taman Landry Hall. Oh, Taman Landry Hall. Dan ini apa ini? Ini bagus sekali untuk spot foto ya. Ini. Ya, jadi kalau misalkan ada tamu, mungkin kalau ada mungkin sebagian tamu yang tidak mau menerima tamu di kamar, jadi kita sediakan ruang tunggu, waiting room, dan dengan konsep yang sama, konsep milenial. Jadi Sabto bisa foto-foto juga di sini. Di sini kita bisa foto-foto. Boleh. Tentunya pemirsa Berita Kota Makassar, di sini kita bisa foto-foto karena spotnya sangat unik. Warnanya juga. Warnanya juga ada hijau, biru, dan abu-abu. Ini bisa menjadi spot favorit andalan mungkin di sini juga. Dari setiap lantai kita ada waiting room-nya sama. Oh, setiap sama. Sama bentuknya konsepnya. Oh iya iya. Keren sekali. Apa saja lagi ruangan yang ada di lantai 2 ini? Kalau di lantai 2 ini kamar, waiting room sama ada Taman Landry Hall yang ruang meeting kita kedua dan di Taman Landry Hall ini kita bisa menampung 200 sampai 300 atau 500 pax. Oh, berarti ini lebih besar daripada yang di bawah. Iya, meeting room. Iya, iya, iya. Ada dua room meetingnya yaitu Piring Kanaya dan juga ada Taman Landry Hall. Taman Landry Hall dan yang paling besar adalah Taman Landry Hall. Kita sudah lihat-lihat, mari kita lihat ruangan yang lain. Nah, jadi ini kamar deluxe-nya. Dan kalau fasilitas di kamar deluxe itu kita ada kursi, meja di bawah TV sama jendela. Kalau kamar standar itu kita cuman tempat tidur, TV, kursi tidak ada, jendela juga nggak ada, sama meja nggak ada. Oh, yang ini fasilitas yang ada di ini kamar superior. Dan view-nya ini kita view apa ini? Dia view-nya ini ke arah bisa buka bisa
perkotaannya. Dari perkotaan. Ini agak lebih berlain daripada standar, standar ya. Ini agak di standar lebih di bawahnya lagi nih. Yang paling... Tapi kasurnya tetap seperti ini. Sama. Yang standar sama. Sama besarnya juga. Sama. Ada king size, ada twin juga yang double. Oh, double bed. Iya. Jadi ini view untuk yang ke tadi Jalan Raya. Jadi ini kamar deluxe-nya. Oh, ini deluxe. Nah, keunggulan kamar deluxe-nya kita itu ya. Ada lemari. Mm-hmm. Jadi setiap kamar deluxe ada lemarinya, ada kursi, meja, sama cuma di kamar deluxe cuma ada di ketel jack. Oh, kopi dan, sama tehnya. Dan saya juga lihat smart TV-nya ini lebih agak besar daripada yang deluxe dan sama, superior ya, tadi. Standar. Tapi deluxe juga ini kan twin bed, ada ya, juga yang, ada yang single king bed. Single bed ada. Yang king ada? Iya, ada. Oh, iya. Nah, ini merupakan resto dari Hotel Premier Makassar. Di sini ada dua ya, ini no smoking area dan di luar ada smoking areanya. Dan di sini sangat unik juga view-nya. Desainnya deh, karena bisa kita jadikan spot foto dan juga ada ini kayak daun-daunan bisa jadikan spot foto juga teman-teman. Dan ini ada beberapa menu ya kak yang ditawarkan. Tadi kan Bapak Sutrisno bilang bahwa ada western, ada juga makanan Indonesian Nusantara food. Jadi Indonesian dia campur food, semua dalam satu campur, menu campur ya, tapi kebanyakan Indonesian food. Yang western paling kayak kentang goreng. Mm-hmm. Kayak Premier Combination, okay. Spaghetti. Dan masih banyak lagi. Dan masih banyak lagi. Kalau mau tahu menunya silakan datang di Premier Hotel. Dan tentunya banyak promonya juga tadi. Banyak seperti promonya yang tadi kita bincang-bincang sama Pak Sutrisno, katanya ada promo. Dan apalagi enak sama makanan. Apalagi sini sekarang lagi ada promo Semarak Agustus. Yeah. Untuk di bulan Agustus ini akan banyak promo yang ditawarkan. Dan tentunya ini tidak diragukan rasanya, katanya tadi Pak Taslim. Pak Taslim. Sampai besar nanti. Sajian. Kebanyakan di Indonesian food yang sih. Kalau kita kan breakfastnya dia tema prasmanan, jadi disuguhkan di buffet semua nanti tamu yang datang. Oke, baik pemirsa Berita Kota Makassar, jadi di restonya Hotel Premier ini disuguhkan dengan konsep prasmanan. Prasmanan. Jadi kalian bisa langsung ambil di sini makanan apa saja yang kalian minati dan semua tentunya enak untuk dicicipi. Ini kak, nah, boleh dijelasin nih promo apa sih? Kalau yang ini tuh temanya barbeque seru. Uh-huh. Jadi dia cuma 80.000, jadi bisa all you can eat, jadi bisa makan sepuasnya. Itu setiap hari Sabtu. Sabtu. Jam 6:30 malam sampai jam 9:30 malam. Ini setiap saat, setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu. Oh. Dan untuk tamu yang in house kita ada kasih diskon 30%. Mm-hmm. Kalau tamu dari luar yang couple kita bisa kasih diskon 10-15%. Jadi lebih banyak diskonnya kalau in house. Yang inap di sini lebih 30%. Kalau yang dari luar 10%. Jadi lebih baik in house aja daripada nggak in house. Dari luar. Betul. Nah ini kak, ini birthday package apa nih promo? Ya, orang ulang tahun ya. Jadi kalau misalkan ada tamu yang mau mengadakan ulang tahun di tempat kita, kita bisa kasihkan paket. Misalkan kalau kayak paket Sweet 17, kita bisa kasih paket 100.000 per pack. Minimal 50 pack. Jadi dia sudah dapat berbagai macam fasilitas di sini. Terus dan ada juga yang di bawah ini untuk birthday kids package, jadi untuk anak-anak. Ya. Jadi kita kasihkan 4 juta per 50 packs. Hmm. Kalau di atas 50 packs kita kasih additionalnya 65.000 per packs. Jadi sudah ada semua juga fasilitas yang kita kasihkan. Oke, okay, jadi ada khusus yang Sweet 17 dan ada juga yang khusus birthday kids. Wah, banyak sekali ya promonya. Nah, selain dari birthday package tadi, ternyata di Hotel Premier Makassar juga ada wedding package-nya. Betul. Dengan apa saja yang ditawarkan? Nah, kalau di hotel kita itu, kita ada 3 paket. Ya. Jadi ada yang untuk lamaran, akad nikah, sama yang resepsi. Mm-hmm. Nah, jadi kalau di lamaran itu kita kasih harga 10 juta per 100 packs. Ya. Kalau di akad nikah 11 juta per 100 packs. Kalau di
resepsi kita kasih 19.500 per 200 pax. Oh, wah. Dan itu. semua itu sudah ada fasilitasnya, sudah lengkap semua. Fasilitas yang kita berikan, jadi tamunya sisa datang aja. Intinya dengan harga yang ditawarkan sudah include paket lengkap. Paket lengkap semua. Oke, wah. Itu bagus sekali. Nah, tadi kita sudah ada di no smoking area, dan di sini kita sudah juga ada di smoking areanya. Jadi kalau mau breakfast sambil ya mau smoking ya bisa di luar sini, karena di dalam kita nggak bisa. Jadi disediakan dua tempat untuk restonya tadi, seperti itu. Dan ini juga cukup luas, dengan view yang ditawarkan juga menakjubkan. Nah, kita ini sudah ada di, katanya ini bar mininya ya, bar mini atau premier Makassar. Dengan konsep juga yang tentunya masih saja unik. Jadi kalau tamu-tamu yang dari luar atau tamu in-house mungkin mau ngopi-ngopi, iya, mau makan siang, makan malam, apapun itu, mau cemil-cemilan, boleh duduk datang ke sini, ke bar mininya Hotel Premier. Dan sini-sini ada yang unik loh untuk promo Semarak Agustus ini. Ini ada dua minuman satu makanan. Ini ada promo Merdeka Red Flag Mojito, only 20.000 aja teman-teman. Dan juga ada nasi juang 45 free es tambah iced tea, cuma 45.000. Dan ini juga ada minumannya United Freedom, only 20.000. Wah, seru sekali ya Semarak Agustus ini, banyak. Jadi, promo di Hotel banyak Premier promo Makassar. Selain promo makanan sama minuman juga, kita aja promo kamar di promo kamar di bulan Agustus itu. Kamar standar dari harga Rp350.000, sekarang di bulan Agustus 1 sampai 31 Agustus itu kita cuman Rp317.000. Cuman kamar tipe standar? Standar. Jadi dari 3,5 menjadi Rp317.000. Sesuai dengan 17 Agustus. Dan tidak berkurang juga dengan fasilitasnya, sama. Dapat dua breakfast untuk dua orang sama free sauna juga. Nah, tunggu apa lagi? Kalian bisa langsung kesini aja, langsung check in untuk bulan Agustus ini dari tanggal 1 hingga 31 Agustus. Nantinya kalian akan mendapatkan promo Semarak Agustus, mulai dari promo kamar dan juga ada promo makanannya. Dan tentunya itu tidak ada pengurangan fasilitas katanya. Tidak ada pengurangan fasilitas. Tidak ada pengurangan fasilitas seperti yang pada normalnya ya. Iya. Dan kini kita ada yang di paling luar ini dari Hotel Premier Makassar yang merupakan lokasi parkir para tamu juga pengunjung. Ini ada parkir untuk mobil dan di sebelah sana ada parkir untuk motor. Dan katanya ini di sini tidak no biaya parkir, no tarif parkir. Jadi di sini dari jam berapa sampai jam berapa pun Rp0 untuk biaya parkirnya. Dan ini cukup luas teman-teman, tempat mobil dan juga tempat motor. Kita lihat apa yang ini, sini. Nah, ini kacanya, wow, ada lampu-lampunya yang bisa kita foto candid di sini kayak. Jadi ada juga sebagian tamu yang doyan foto-foto, iya, yang doyan seperti saya. Yang doyan bikin story Instagram, iya, bisa juga di restroomnya Hotel Premier. Kita bisa banyak anunya nih. Apa? Stok foto nih kalau kita ke sini. Bisa di sini, bisa di situ, bisa juga pakai gini pakai HP. Ini restroomnya ya kak, jadi umum. Nah, yang tak kalah pentingnya juga di Hotel Premier Makassar juga sudah ada disediakan musholah. Jadi tenang saja bagi pengunjung yang mungkin tidak in-house tetap bisa sholat di musholah ini. Dan kita bisa lihat musholahnya kecil tapi cukup dan juga nyaman untuk kita tempati untuk beribadah. Itu tadi setelah kita lihat fasilitas yang ada di Hotel Premier Makassar. Jadi tunggu apa lagi, kalian silahkan check in di hotel ini, hotel yang masih baru dan tentunya dengan fasilitas yang rasa baru juga dong. Betul. Dengan spot foto yang sangat banyak juga dan unik. Tentunya lokasi ini kak tidak jauh dari perkotaan. Di jalan apa kak ini Hotel Premier Hotel Makassar? Premier itu letaknya di jalan Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 16 nomor 88 samping Polda. Dan kebetulan hotel kita itu arah ke bandaranya juga dekat. Iya, arah ke bandara juga dekat. Jadi di sini tempat stay yang tepat untuk kalian. Dan juga ini tentunya dengan pelayanan yang baik, didampingi resepsionis yang ramah, dan kalian akan
aman kok di sini, aman, nyaman dan tentram. Sosial medianya apa nih Kak untuk Kalau untuk sosial media kita di Instagram ada @hotelpremier_ Makassar. Kalau di aplikasi TikTok kita @hotelpremiermakassar. Oke, itu tadi sosial medianya. Jadi silakan langsung check in, bisa offline dan juga tentunya bisa online di aplikasi Traveloka dan juga tiket.com. Ya tunggu apa lagi? Kak Taslim akan menunggu kalian untuk jadi tamu di Hotel Premier Makassar.